Aceng. Punten, penghulunya sudah datang belum? Udah, Bi. Nih. Nih. Dede Aceh. Aku mama Kang Aceh mah bisa aja. Terus aja kesulitan orang kaya. Sarjana dokter gigi mana nih? Ayo atuh Aujang. Ayo kemana, Bi? Yayang atuh Aujang. Masih atuh, Bi. Malu ini banyak orang. Yayang. Yayang. Terima kasih, Bu Dokter. Sama-sama, Pak Ustadz. Ya, saya permisi dulu. Mana, Med? Musola, sholat. Gue belum ngobrol sama Bu Yola. Ya, ngobrol aja. Gak enak, gue. Nap, Babe ke musola dulu ya. Iya, iya, iya. Kalau ayah nanti ya, Beh. Ayah sama Bang Idoi dulu. Ayo, Med. Yang merasa jadi laki. Ayo, ke musola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semuanya, ayo pamit permisi ya. Saya juga permisi semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, Bang. Neng teh hamil. Kenapa nggak ngomong sama Akang ih? Gimana mau kasih tahu orang Neng? Baru tahu. Pokoknya makan mah senang-senang pisan. Bong. Baru aja mau kurus udah gendut lagi ini mah. Neng bakalan tembem kalau kayak gini. Tetap gelis. Gak mempan rayuannya. Ayo pulang. Iya. Bu Guru, Bu Dokter, Bu Iin, saya pulang dulunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ketiga. Ya sama deh. Hehehe. Aku malu lah. Ya yang atuh Aujang. Hayo atuh langsung ke kau aja. Nyungsep ini mah. Bu Dokter, Bu Guru. Iin. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Iin. Saya sama Ujang mau ke KUA ya. Iya, Bi. Hayu atuh Ujang. Ya bentar dulu atuh ini barang-barang saya. Dari sini Kang Rojak teh belok kanan. Abis itu ada pertigaan. Pertigaan kiri. Terus lurus aja ikutin jalan. Ikutin jalan aja terus. Lupa, terus rumahnya teh ada di sebelah kanan. Rumahnya sebelah kanan. Ya. Aduh, Ji. Kang Rojak bingung, yuk. Cut, anterin atuh Kang Rojaknya. Kang Rojak minta dianterin aja sama Cut. Jangan. Ntar ngerepotin. Emangnya Cucu mau? Hah? Enggak. Perginya sendiri aja. Iya, iya kan anak laki ya. Nggak boleh manja ya. Ntar masa depannya gimana jaga bini sama anak ya. Cucu, tolong panggilin Mpok Uye dong. Di dalam masa dari tadi masuk, agak keluar-keluar. Iya, Kang Rojak. Cut,
Kamu gak mau ngajakin Kang Rojaknya masuk ke dalam? Bentar Kang Rojak. Cie pakai pamit. Cucu. Mimi cucu. Pamit. Pok, jadi syaratin tuh doang. Iya. Kalau Aye daftar, boleh kagak? Ya boleh, yang penting semuanya memenuhi syarat. Hah, gampil. Ntar Aye siapin dah data-datanya. Cak, punten itu Kang Rojak nungguin. Oh iya, gue lupa ada si Rojak ya. Duh, gue bingung sama tuh anak. Kerjaannya ngumbar si Jenap aja. Lagi kan Dika gak bakalan menang ya ngelawan tuh sarjana dokter gigi Bang Idoy. Iya. Masa emang lo diserobot juga sama dia? Bener-bener tuh anak. Mau disableng kali. Yaudah deh. Daripada dia ntar ngamuk ke petasan injek. Yaudah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encut, kamu gak nganterin kakak ipar? Tut, kita berantem. Encut baper. Kang Rojak cie. Kang Rojak cie. Putih. Bagus Cak, belain cucu, emang Entut, emang. Tapi kalau mau gak apa-apa juga sih cucu. Ya Allah, hampir saja hamba melakukan kesalahan besar. Hamba terlalu takut pada azab-Mu. Sampai hamba tidak bisa berpikir jernih. Masih banyak kekurangan. Sangat banyak kekurangan pada diri hamba. Tunjukkan pada hamba ya Allah, bahwa yang benar itu benar dan yang batil itu batil, agar hamba bisa berpikir dan bersikap lebih jernih lagi. Ampuni hamba ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu simpul yang belum terbuka, yang belum masuk di pikiran saya. Apa rencana Ujang yang sebenarnya? Sengaja membuat isu Binarsi hamil yang menyebabkan hampir saja Ciraus keos, Ciraus terpecah belah. Ini teka-teki yang harus saya pecahkan. Punten komandan, jadi ini teh memang skenarionya Ujang? Tepat agen 01. Ujang menyusunnya dengan sangat matang. Mengaturnya perlahan dan berhasil mengumpulkan semua orang. Apa yang disembunyikan Ujang Markujang bin Ecep? Apa yang direncanakannya? Ini teka-tekinya.
apa yang disembunyikan Ujang di sekitar rumah Bu Dokter Clara? Maksudnya? Tepat, Agen 03. Ujang berhasil memancing Ciraus 1 supaya kita semua ke rumah Dokter Clara. Dan mau tidak mau, kita semua ikut ke sana. Astagfirullahaladzim. Apakah kalian melihat ada yang aneh tadi? Cerdik. Sangat cerdik. Ujang juga memakai teknik kick and run. Dan sengaja membawa kita semuanya ke sana di saat konsentrasi kita penuh. Agen-agen KGB menyusup masuk ke sekitar rumah Bu Dokter Clara. Punten Komandan, saya teh belum paham ini. Ini teknik intelijen tingkat tinggi, Agen 02. Di saat kita semua lengah, agen-agen KGB yang memakai jubah penghilang sudah bertebaran di sekitar taman bermain. Taman bermain? Iya. Saya yakin sekarang di taman bermainlah harta karun peninggalan Jepang berada. Ya Allah. Tenang. Semua tenang. Saya akan melacak jejaknya seperti yang tertulis di peta-peta kuno yang saya temukan. Kita sedang berkejaran dengan waktu. Kita harus bergerak cepat dari perhitungan waktu normal. Begitu harta karun peninggalan Jepang berhasil dikuasai oleh agen-agen konspirasi global bergabung, dalam hitungan jam, Ciraus akan musnah. Astagfirullahaladzim. Ingat, tetap waspada. Red Code. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agen 01, Agen 02. Tugas kita semakin berat. Lawan-lawan kita semakin tangguh. Saya pulang dulu. Saya belum zuhur. Nanti saya langsung patroli. Siap, Komandan Yun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, gawat ini. Iya, Rod. Alhamdulillah, Komandan Amin hebat, Rod. Bisa menemukan titik koordinat di mana harta karun peninggalan Jepang berada? Ternyata di taman bermain, Dun. Ya Allah. Ngeri saya, Rod. Dun. Saya apa kamu duluan yang mau sholat? Saya aja yang duluan, Rod. Saya mau berdoa. Meminta sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga agen-agen KGB gagal menemukan harta karun peninggalan Jepang, Rod. Amin.